Saya membawa perkabaran gembira untuk rakyat Malaysia. Apa berlaku, Najib Tun Razak akan dihadapkan ke Mahkamah Perancis dalam masa terdekat. Ini, saudara, kita sebut berdasarkan fakta. Apa faktanya? April 2012, Peguam Santia Gabriel dan juga seorang peguam muda Fadiana Dua diterbangkan ke Perancis buat hujah balas dalam isu pemilihan skopi. Hakim yang mendengar keterangan tersebut bersetuju tiga perkara. Perkara pertama, dia bersetuju bahawa ada keraguan dalam kes pembelian dua biji kapas skopin dan dia minta kertas siasatan dibuka. Perkara kedua, dia juga bersetuju bahawa kertas siasatan mencari pembunuh Altan Tuya Syaribu turut dibuka. Dan perkara ketiga, dia bersetuju mengeluarkan empat sepina kepada empat individu. Individu pertama, Razak Baginda. Individu kedua, PI Bala. Individu ketiga, Najib Tun Razak. Dan individu keempat, Menteri Pertahanan Malaysia, Zahid Hamidi. Zahid Hamidi, pakcik yang nak kena dengar pergi Perancis, dia cakap apa? Saya tak bolehlah pergi Perancis, duit kapal terbang mana ada? Esok sampai sana nak tidur kat mana, duit makan mana ada? Tak apa, Zahid Hamidi. Sepina sampai Malaysia. Wang rakyat RM1 kita kutip, kita kirim kamu segera ke Perancis untuk dibicarakan. Waktu tu pakcik kita hantar dia macam rombongan orang pergi haji tu. Ramai-ramai tutup pintu kapal terbang, kau balik. Tapi apa yang saya nak orang segari faham? Isunya apa pakcik? Pembelian dua biji kapas skopin berharga RM7.5 bilion. Menggunapakai wang cukai rakyat Malaysia RM2.5 bilion. Najib Tun Razak tahun 2001 merupakan Menteri Pertahanan Malaysia yang mana dia telah menjadi orang tengah di antara syarikat pertahanan Perancis dan Primekar Sdn Bhd. Najib tahun 2001 telah meminta komisen awal dari Primekar Sdn Bhd berharga $1 bilion bersamaan RM3 bilion Malaysia. Perkara kedua yang kita nak rakyat tahu, pakcik, kapal tu sampai 2 tahun lepas parking kat Sepanggar Sabah. Pelugu sampai hujung tahun 2013. Esok kalau perang tekan hutang pelugu keluar ayak lah. Ini sistem keselamatan. Sebab tu saudara, ini soal yang rakyat harus lihat. Kita nak lawan, kita lawan dengan fakta dan hujah. Kerana masa pun dah tak ada saudara, seruan saya kepada seluruh masyarakat Melayu. Minggu lalu saya di Bagan Datuk, diedarkan oleh UMNO Bahagian Makcik 25 perkara kenapa perlu tolak DAP jadi kerajaan. Dia tuduh kerajaan Pulau Pinang sebagai kerajaan rasis. Dia tuduh dekat Pulau Pinang azan subuh dah tak ada dah. Dia bagi tahu orang Melayu habislah Pulau Pinang lah ni azan subuh pun tak ada. Eh UMNO, hampa tidur malam tidur mampus nak dengar azan subuh macam mana? Nak marah speaker tak dengar apa semua ini apa ni? Sebab tu saudara, akhirnya seluruh anak muda Malaysia, saya minta kita bangkit lawan mereka ini dengan fakta. UMNO ajar anak muda cara samseng pakcik. Baling batu, baling telur, konon samseng lah. Hak ni dia bukan samseng pakcik, saya panggil dia pahlawan. Dia dapat upah baru dia lawan. Dia tak dapat upah dia tak lawan lah. Sebab tu anak muda Malaysia pada karnaknya, kita lawan dengan idea, kita lawan dengan fakta. Hujah yang beza kita insya Allah kepada seluruh pemimpin UMNO atasan saya nak puji.